Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan baik sehat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan atas segala kesukaran serta dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya. Masih lanjut unboxing ya kawan-kawan. Jadi ini isinya adalah engsel untuk koper lipat ya. Oke, saya ordernya di mana? Black Raven. Oke. Ordernya di situ. Black Raven. Ini Rudy Pati ya, kalau nggak salah namanya, kemarin lupa saya. Oke. Langsung saja kita unboxing. Ini untuk upgrade unit Mix One ya. Mix One Tactical. Oke. Kita langsung saja buka. Packingnya lumayan ya. Oke, isinya ini harga segitu. Oke, kita akan coba lihat isinya, mudah-mudahan sesuai. Oke, jos sesuai ini ya. Jadi oke. Ini cara pasangnya nanti kita akan coba belajar ya, bagaimana, karena ini saya juga belum paham cara pasangnya seperti apa. Oke. Koper lipat. Oke. Ini kalau ditekan kunci ya. Harus ditekan itu. Oke. Untuk membukanya juga mungkin harus ditekan ini. Oke, kalau terbuka. Oke, seperti ini. Seperti itu ya. Oke, jadi itu ya. Unitnya apa namanya? Isinya seperti ini. Made in USA. Low Tactical. Ini ada baut, cuman kayaknya ini bisa dilepas-lepas ini. Nggak tahu ini bisa masuk kan di unit Mix One ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut nanti di proses pemasangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini popor yang ke beberapa waktu lalu yang kita unboxing ya. Jadi kita coba pakaikan sini, pas ya. Cuman masuknya itu agak sedikit maksa, kita tarik lagi ini karena masih nyangkut di pengunci ini ya. Oke, nah kita akan kombinasikan dengan ini. Oke, ini dia. Apa namanya, pengunci ya. Nah ini pengunci ini kita akan kombinasikan. Oke, tuh terkunci. Nih, kita akan pasang ya. Coba gimana caranya nanti. Kita skip dulu, oke? Oke, jadi kita akan coba pasang ya. Jadi cara pasangnya seperti ini ya, kawan. Yang pertama ini kita buka dulu nih, karena ini kita nggak perlu yang ini. Kita perlu yang dalamnya saja ya. Oke, ini dia tuh. Oke, rodnya kita pisahkan. Nah ini ada, ini di dalam ya. Jadi ini nanti ketemu dengan ini. Nah ini lubang di sini ketemu dengan ini tuh. Oke, sekarang kita akan pasang ini. Nah pasang ini dia masukkan ke sini, tekan dulu ini tuh supaya dia bisa nyangkut. Nah nongol seperti ini, tapi ininya nyangkut di dalam.
Caranya ini kita buka dulu nih pakai kunci L. Biar nggak ngunci dia ya. Oke. Kita buka dulu, pelnya kita keluarkan dulu. Ini kita dorong ya. Oke. Ini kita dorong, terus kemudian ini kita masukkan nih. Kita masukkan pelan. Bisa pas ini ya, cari yang posisi pasnya. Ini nih, tuh. Pelan masuk. Oke. Nah, tuh. Nah, itu dia masuk ya. Tuh, masuk seperti ini. Jadi ini nanti bisa dikencangkan melalui ini, pakai plat yang datar saja ya. Oke, kita pasang lagi penguncinya. Oke, kita pakai pernya kita pasang ya. Oke, dan kita pasang. Terus kemudian ini tuh. Kita kencangkan lagi nih. Oke. Ini sambil ditekan ya. Oke, sudah. Ini sekarang udah kencang. Sekarang kita pasang di sini. Oke. Nah, tuh. Pasang di sini. Oke, ini mentok, ini nyangkut di sini ya. Kita mundurkan. Oke. Kemudian kita kencangkan dari sini. Ini dia. Kencangannya agak susah ya. Karena harus pakai apa namanya? Yang pengunci, memang kunci ini ya. Nah, tuh. Pelan-pelan saja, yang penting bisa terpasang dengan kokoh. Oke. Kok malah buka, salah. Nah, salah. Mencengkan ke sini ya, sorry. Oke. Oke, nah ini udah kokoh. Ini rapet ya posisinya. Karena ini tadi ada pengunci yang dari sini. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal pasang popor. Kita kunci dulu ini, tekan caranya. Baru enggak mau ya. Oke, nah ini. Bentar. Sekarang kita pasang nih popor. Oke. Nah, itu dia. Nah. Kita polakan ya. Oke, sampai sini saja. Kita ambil lurusnya. Oke, kita akan kencangkan. Udah jadi. Oke. Ini mungkin bisa dirapatkan seperti ini. Nah, tuh, mantap ya. Jos. Nah, nih. Jadi ketika kita mau buka nih, cukup tekan ini saja. Bentar. Terlalu kencang. Oke, kita kendurkan. Nah, tuh.
Nah, popornya udah bisa seperti ini. Mantap kawan. Toh. Jadi ketika ini rencananya akan saya bikin untuk bisa bongkar pasang ya. Jadi tabungnya ini nanti kita pakaikan yang double regul, yang APR ya, jadi adjustable. Jadi anginnya bisa kita tutup, kita buang yang di sini, terus kemudian kita bisa lepas tabungnya, laras bisa kita lepas, teleskop pun juga bisa lepas. Jadi ini masuk tasnya tinggal sebegini. Oke. Nah, tuh sangat compact. Satu jengkal setengah lah ya. Sejengkal setengah. Oke. Jadi ukurannya nanti seperti ini. Oke, mantap kawan. Jos. Gandos. Oke, terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobi, salam 77, dan salam cedor.